Gue kan waktu itu pas balik ke Jakarta kan, karena gue mau jemput anak yang nomor 2. Gue balik ke sini, tiba-tiba adalah, maksudnya udah berapa minggu kemudian adalah kasus, ya kan? Kasus, bukan kasus sih, kayak bokap gue menanyakan apa benar berteman sama Yoke, gitu-gitu dan segala macam. Tapi di situ gue tidak sadar bahwa maksudnya kayak yang berhubungan ini Fitri ke bokap gue, gitu. Gitu kan, dan makanya gue tuh dari dulu kalau udah berhubungan sama keluarga gue tuh gue sensitif banget gitu loh, karena gue menjaga banget keluarga gue gitu kan. Kalau untuk kalau mau ditanya Sally kayak gimana, biarlah nanti ada jalannya sendiri, ada waktunya yang terbaik gitu kan. Ya gue juga tidak mau memaksakan ya, setiap maksud gue gini, apa ya guys, lu juga pasti kan punya masalah keluarga. Yang 6 bersaudara itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, walaupun satu kandung ya kan, walaupun satu benih, bukan berarti sifatnya sama semua gitu. Jadi makanya gimana ya, coba kalian pikirin, lu baru baikan sama orang tua lu baru mendapatkan kebahagiaan, cuma gara-gara masalah lu dihina sama Fitri, lu mau ngancurin gua sama keluarga gue. Lu di mana? Pantes gak kalau gua? Ya pantes lah. Karena kenapa? Karena lu enggak bisa Fitri ngeliat orang bahagia. Lu enggak bisa ngeliat orang di atas lu. Lu enggak terima. Karena apa? Karena hati lu tuh item, hati lu tuh udah busuk, hati lu tuh enggak baik. Lu tuh ngelebihin dari apa ya? Tuh, Fitri, lu jangan keluar gitu. Sampai Uzi aja marah tahu. Karena kenapa? Uzi datang baik-baik ke rumah gue, ya kan? Terus udah gitu dia menjadi teman baik gue. Dia orang yang sangat baik gitu loh, tidak ada masalah, ya kan? Kita berteman have fun aja. Terus tiba-tiba ya lu kayak gini gitu loh. Awas lu temenan sama dia kasih Indonesia nggak rela. Jadi gua tuh Uzi itu adiknya Fitri, tapi beda bapak, satu ibu, satu kandung. Yoke juga nggak mungkin nyari Fitri kalau dia nggak diancam keluarganya. Iya gitu loh, maksud gua kayak ya siapa yang gak marah gitu kan. Gue jujur ya guys, gue gak mau yang namanya validasi gitu loh, atau enggak supaya kalian itu bilang gue ini orang baik. Tidak, kalau gue suruh seseorang, lu jangan menganggap gue baik gitu loh. Karena katanya Fitri, balik lagi, orang baik walaupun dijahatin dia harus tetap menjadi baik ya. Tapi kalau gue orang baik dijahatin, gue jadi jahat. Gue gak mau, bye-bye, udah deh, ah pusing gitu. Jadi gue kalau misalkan ngomong masalah keluarga gue, ya jadi maaf ya guys kalau misalkan gue agak sedikit berkaca-kaca tadi, ya gak berkaca-kaca sih sebetulnya. Ya maksudnya muka gue agak memerah ya, karena itu sebegitunya gue sama keluarga gue gitu. Mungkin, bukan mungkin ya, Fitri sudah ketahuan kalau memang ya kalian bisa lihat, ibunya saja tidak dihargai, ibunya saja dibuang ya. Sorry ya, bukannya gue jadi ikut campur ya Fit. Lu juga mau ngacak keluarga gue soalnya ya. Jadi ya gue acak juga lu ya. Gitu, lu bayangin aja kalau lo memang mau bergaul di sosialita Fit, gue kasih tahu ya. Kalau lo memang mau bergaul di sosialita Fit ya, paling enggak lu jangan buang ibu lu ya. Lu jangan buang ibu lu untuk menutupi status lu ya, itu namanya bo. Ini sayang, udah ini, tuh. Sayang. Ya, gitu. Karena lu udah mulai nih menjunjung ke langit, ya kan? Orang sudah kenal lu, ya kan? Tapi lu ngebuang ibu lu karena lu takut malu. Kalau ibu lu tuh bukan siapa-siapa. Jangan, Fit, ya. Lu seorang ibu juga, ya. Gua pingin lihat, lu perempuan kan? Nah, lo punya, gue pingin lihat gimana kalau perempuan lo tiba-tiba ngebuang lo. Lo sekarang boleh, sekarang lo pakai berlian, lo pakai mobil mewah, lo hidup lo menter dan segala macam.
di saat lu miskin nanti ya, lu miskin, gue pingin lihat apa yang ada buat sama lo, Fit. Ya, kira-kira lu kemarin kan udah buang malu tuh ke mana, gudang apa namanya, gudang beras ya kalau nggak salah ya, gitu. Gue pingin lihat ya, kira-kira lu dibuang kemana lu? Mudah-mudahan gak dibuang ke selokan ya, Fit, atau nggak ke tong sampah. Itu lebih hina, Fit, beneran. Yang ngadu ke bokap, dia pikir ya dengan status gue yang kayak begitu ya mungkin gue bisa ribut kali sama bokap gue. Lah bokap gue kan urusannya banyak, bukan urusan masalah anak durhaka doang. Kira-kira dia bisa miskin gak ya kak? Ya kita lihat aja ya. Enggak, gue bukan orang Ambon. Gue orang Sulawesi. Ini gue ini lagi ya. Ngasih tahu lagi ya. Gue tidak ada urusannya sama Dinar Candy, gue tidak ada urusannya sama Isa Zega, gue tidak ada urusannya sama Dr. Francisca, karena mereka punya urusannya masing-masing sendiri. Gue juga punya urusan gue sendiri. Sulawesi, gue orang Sumatera. Sulawesi ini. Enak yang apa? Kamu tadi makan yang mana? Yang ayam. Kok Kak Fitri sudah nggak tahu, lu tanya aja masih Uzi. Aku orang Padang, kakekku Pariaman, nenek Payakumbu, apa kebalikannya gitu, gue lupa. Padang. Kakek Padang, nenek. Gue 6 bersaudara. Udah jam 1:30. Kak, kamu sama Nepo, sialah. Udah ngomong berani-berani, gak taunya gue. Nanti ya guys, di sini nih kan kalau yang nontonin dia kan sampai ribuan ya kan. Kalau gua kan nggak perlu kayak begitu ya. Nanti kalau misalkan dia udah live lagi karena dia udah ngerasa aman dan nyaman karena sudah gue ya kan. Ya udah, nanti kalian followers gue ya bilang aja sampein dicariin sama Putri Jimbo, bilang gitu kan. Enggak usah bari dia. Jadi enggak usah apa yang dia ngatain orang padahal itu kembali ke diri dia, begini-begini, ya kan? Gitu. Belum tahu nih balik ke Indonesia, tapi katanya sih disuruh lebih cepat lagi baliknya. Payakumbu di mana kan neneknya? Ih, pusing gue kalau ditanya kayak gitu. Gue tuh orang, gue orang paling cuek ya. Jadi gue nggak tahu Payakumbu gitu. Dan gue nggak pernah balik ke Padang loh. Gue malah baliknya ke Medan, tempat lahir bokap gue. Bokap gue lahirnya di Binjai. Ntar dicari kabarnya pura-pura telepon lagi. Iya, pura-pura ini. Mending kalau ada telepon, pura-pura ini, pura-pura kejang-kejang dia.
Gak usah di sosmed si Fitri. Enak aja temen gue nanya dia apaan. Iya bener. Catet ya. Nanti kalau dia udah ngomong gitu, kalian jangan lupa siapin note sama pulpen. Catet ya. Gitu. Hai Binjai. Nanti kalau gua ke Jakarta, kita ketemu deh. Tenang aja. Ya, bukan ini ya, bukan jumpa fans lah, jumpa fans lah, apalah, gua bukan artis, gua bukan siapa-siapa. Ya. Paling judulnya Meet and Greet with Aing. Selamat pagi Umi Warung, selamat pagi Ade, aku lagi di warung. Ya. Salam dari Binjai. Halo Binjai. Aduh, kangen Binjai aku tuh. Catat Fitri lu yang gue yang ngomong, catat lu. Iya. Paling kalau yang kayak begini-begini ya, Fitri tuh beraninya tuh ngelaporinnya si Kang Bakso gitu kan, si Mbak Tanti yang dibilang Kang Bakso gitu. Terus siapa lagi nih? Pokoknya yang dia rasa bukan lawan tangguh deh gitu loh. Dia bakal ngelaporin tuh mungkin adeknya si Uzi ya kan, karena udah ngata-ngatain dia. Dia beraninya begitu-begitu. Tenang Uzi, ada gue. Ya. Tenang. Lagi pula Fit, asal lu tahu ya. Menelantarkan ibu kandung itu Fit ya. Ada pasalnya juga Fit. 12 tahun kalau enggak salah ya. Uzi, 12 tahun bukan sih Uzi? Jadi kalau lo laporin tuh adek lo si Uzi ya. Mak lo laporin lo juga. Nah, lo berantem deh tuh. 12 tahun tuh katanya Kak Uzi. Ada gringo ya? Kok gue gak lihat, mana sih dia? Jadi gini ya guys, sedikit penjelasannya. Kenapa Kak Uzi juga gak mau laporin si itu? Karena dia masih melihat kesehatan ibunya, mental mami Ritanya masih diperhatikan sama Uzi. Kalaupun memang seorang ibu bilang kayak saya sudah nggak anggap kamu, saya nggak ini, saya nggak itu dan segala macam. Guys, kalian perempuan pasti kebanyakan di sini. Kalian yang sudah punya ngerasain bagaimana encoknya 9 bulan mengandung, bagaimana sakitnya melahirkan, mau sesar maupun normal, bagaimana kalian tahu itu pasti sakit dan recovery-nya itu lumayan. Ya. Jadi Uzi tuh masih memikirkan hal seperti itu gitu loh. Walaupun kadang-kadang Uzi aja tuh suka ngomong, mami tuh suka nangis kata dia. Maksudnya nangisnya tuh ya dia tidak menyesal lah, maksudnya apapun yang dilakuin sama si itu ya. Ini gue juga jadi kembang lagi nih gara-gara ngomongin masalah ibu. Gitu loh. Nangisnya itu karena dibalik ternyata masih ada orang-orang baik, orang-orang yang benar-benar tulus, orang-orang yang maksudnya menggantikan kejahatan si Fitri ini gitu loh. Itu ya apa namanya, dan kemarin juga gue pernah gue juga emang si tadi pagi gue kabaran sama Uzi, terus Uzi juga bilang mami pingin ngomong sama lo, cuma gue bilang iya nanti ya, gue lagi mau, gue kan penjaga warung ya, gue kan bukan kayak dia kan pakai blazer ya kan, modal sendal sepatu enggrang terus warawiri ya kan, gue nggak kayak gitu, terus ya nanti gue bilang kayak gitu, karena ya seperti itu.
Iya gitu, dia ping, dia nggak suka ngeliat keluarga orang tuh bahagia. Oh, tinggal salam kenal kak, aku di sekolah di sana. Oh, sekolah di mana? Kak, si Nepos itu mikirnya karena ibunya diperalat adik-adiknya untuk menggerogoti Nepos. Loh, seorang ibu itu tidak bisa diintervensi dong. Ini ada adek gue. Mami marah lihat YouTube lo disin sama Fitri. Enggak ada yang peralat ibunya giling. Iya, jadi kayak begitu ya. Mami tuh masih ya, mami tuh kadang bilang mami lagi sedih katanya. Kenapa? Kenapa sih? Iya, dia bilang kok bisa ya, dia bilang gitu kan. Maksudnya masih banyak orang-orang baik gitu kan. Segitu maksudnya Fitri tuh melemparkan apa ya, melemparkan kebusan dan keburukan ibunya gitu kepada kalian. Ya sekarang akhirnya kan dibuka kan. Tuh. Ya. Gua nggak tahu deh ya kalau masalah kayak begitu ya. Gua kalau ngebahas masalah si Fitri itu gua nggak masalah, tapi kalau untuk gua harus bahas-bahas yang lain gua nggak mau. Bukan ranah gua soalnya. Iya serius deh. Nathan, why you use my phone? Putri, apa? Katanya mau ngemil. Gak, gue lagi mau. No, don't. And this one, but we need check. I need to check my house to see all these different things. Yeah. The difference is, what if Thomas get evil? Bukan gua. Nih, bahasa Inggris, masa gua juga lo kadang-kadang. Oh me. Yeah. The difference is what time is zero plus .exe. I don't know. The difference is when there is a camera, you can see Thomas. Okay. Iva, Om Mingo mau ke Bami Koko, Iva. Om Mingo mau ke Bami Koko. Pakai lipstick dulu lah ya. Ya cakep. You got lipstick on me. Yeah. I like your lipstick. Enak aja lo anak laki. I said I like your lipstick. Oh iya iya, oke okay, oke okay, oke. Okay. Sorry. No. I think my mouth looks so dirty. And yeah. Lucu ya warnanya. Oh yeah, Omi. Bawel lu Nathan katanya. Nathan bawel. I'm not bawel. I'm not bawel. You see? I'm not bawel. Omi. Yes, baby boy. Udah dong, play with the wet tissue. Hah? Ah, rempong. Udah tau bagus nih tisunya. No, udah jangan pakai yang ini. Use your phone. Don't use my phone. Ah. What do I do? Lipsticknya Omi? YSL. Omi? 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 Kakak jualan lipstick? Enggak jualan lipstick ya. What do I do? Ini, kayak ini. Sana, duduk sana. Ini handphonenya. Nice. Oke. Okay. I don't use Omi phone. Yeah, you use your phone. Hi Nathan, katanya. Say hi dong. Hi. Wait. Putting my ass on my face. So don't. Om Mingo mending mandi deh sono. Gak usah, Danan udah cantik.
anaknya bisa bahasa Indo, ya lucu banget. Enggak bisa. Gringo adiknya Amanda. Ngoleh mah juga kadang-kadang lu minta di ini ya, minta juga lu kadang-kadang ya. Saudaraan. Enggak, dia lagi di situ, lagi di ujung dia. Lagi main. Jumpa ya kalau gua ke Jakarta, bener ya, jangan ngomong doang ya. Depok hadir. Bukan, putri itu tantenya Celia. Kan kamu gringo. Aku pakai dalba. Can you sit please? Can you sit please? Be careful. No. Iya. Ya lu buka di sini, bakmi lu. Uzi banyak banget lu ya, tinggal bikin visa doang lu. Kakak pakai skin apa cantik tambahnya, Masya Allah. Pakai itu Dalba, Dalba. Dalba ada di highlights gua. Iya, sama Cosmelan, tapi maksud untuk daily-nya pakainya Dalba. Cosmelan itu cuma satu minggu doang, cuma buat peeling doang. Kan Sela-Seli kembar ya. Emak gue giling, gimana cara gue bawa mami lah. Enak aja lo tinggal-tinggal. Ngapain tinggal? Orang gue juga punya ini kok, ada kamar kan, kita numpuk aja di situ. Mayang itu anak kelima. Maksudnya gimana sih? Gue Sela Seli ma- gue Sela Seli Ingo Mayang Osa. Bikin visa dulu, cuslah. Gue sih tinggal ini doang. Mau pergi kemana kak? Aku mau pergi, nggak tahu kemana nih hari Jumat. The Alba manis, kemarin sudah ku review. Kamu lihat di highlight aja perawatan aku, step-stepnya gitu. Ya, yang paling kecil, Sentosa yang paling kecil. Bikin visa Australia bisa sebulan dua bulan. Kak, aku kuliah di Uni Melbourne. Di mananya? Kampus apa? Di universitas, maksudnya Uni Melbourne itu Universitas Melbourne kan? Nama kampusnya Universitas Melbourne, enggak kan? Kan di sini ada apa namanya? Gue jadi lupa dong. MRIT. Terus ada apa gitu yuk? Masuk Uni Melbourne. Satu bapak lain ibu ya, maksudnya satu bapak lain ibu ya? Iya. Oh gue bersaudara, iya benar. La Trobe University, mami. Di mana itu sih? Ya, kalau misalkan nggak sama gue ya Fitri Sauteru lah, tuh Fitri Safitri. Aku sambil beberes rumah liat-liat, gila. Put, bubur ayam mau nggak? Tongcainya lagi enak nih sama sambal kacangnya. Ingo, lo tau bajingan nggak? Lu ajakin ribut ya Ingo ya. Lipstick YSL kodenya apa Umi? 26 kalau nggak salah, nomornya 26. Tapi ini udah discontinue. Melbourne City Central. Oh, Melbourne Central. Gue sih nanti mau ada deket-deket daerah City ya. Salam. Hai. Lihat. Hai. Hai. Mungkin apa matanya doang kelihatan. Kaput mau tanya Cosmelan 2 berapa lama? Cosmelan 2 berapa lama maksudnya? Bakmi ayam pakai cabe. Itu juga mantap. Om Duren bukan. Oh, duh, iya Duren dia. Duren.
Jujek gak sih? Udah jelek. I can move my eyes. Toko kelontongnya sudah buka, Kak. Udah. Anak cakep. Hi, handsome, katanya. Hi, are you handsome? Yeah. No. I use tissue to cover my face. Oh, gitu. And my face. Oh, tadi dia ambil tisu basah, bersihin dulu mukanya, baru dia mau tampil. Ya, begitu maksudnya ya? Iya. Yeah. Oh, iya, kata dia. Nggak tahu deh dia tahu apa enggak maksud gue. I can move my eyes like that. Oh gitu, setengah aja. Cukuran alis yuk. Nathan, you know Enterwine? Yeah. Enterwin. Enterwin, you know Enterwin, katanya Om Mingo. Masuk angin, itu artinya masuk angin. Berapa? Karena itu angin yang paling murah. Eh, gue udah ngoceng-ngoceng ntar. Oh, tinggal 5 menit lagi, guys. Tuh kan, akhirnya sampai abis deh gue live-nya. Masya Allah, Masya Allah. Ini... Haifa! Muncul nggak lo, katanya? Nggak mau, kasihin Bami Koko dulu. Kasihin Bami Koko dulu, katanya. Nih. Ah, jangan! Tuh. Jangan! Kaifa likes me. Yes. Muncul lo Iva, spill warna rambut katanya. Kak anaknya berapa? 5. Warna rambut. Warna rambutnya apa? Ash gitu ya. Ini sebenarnya kayak warna asli rambut yang diterangin. Jadi rambut. Ade wangi bau. Wangi. Oh, giliran ada orang ada ya lo bilang wangi, lu bau. Boong. Ah. Hai, Kakakol. Api sama. Ade wangi bau. Ade wangi bau. Wangi. Wangi. Mau api sama. Om Ingo lagi on the way Bami Koko Yamin baso badai. Mau. Anget. Oke, okay, I want a pizza. Lagi-lagi cantik kan. Okay, Ade wangi bau. Wangi. Wangi. Tahu dia bau. Aduh. You wait for me. Hmm? You wait for me. Mama, coba cium keteknya. Ketek Umi deh, cium deh, Ade. Ketek Umi. Cium. Sini potong sini. Ini gimana sih? I have a rainbow bicycle. Nyengir mulu aku sampai gigi kering. Sama aku juga nih. Omi, look. No more Mentos. No Mentos. No more Mentos. Jangan bahas-bahas ketek, gue sakit hati sama lo. Careful boy, kau dendam. No, ya udahlah Ingo, lo tuh gak boleh dendam. Orang dendam, orang-orang dendam di ini nama Allah tahu, dilak-lak mulut, apalagi sama kakak sendiri. Umi, I want talking. Bukan kata Ingo asem, jadi dulu pernah guys. Jadi dulu pernah guys, ya long search story ya. Jadi dia lagi tidur ngadep belakang, gue lagi buka ketek gue begini, gue lagi nyabutin bulu ketek nih. Cerita zaman dulu kan gue nggak tahu dia ada laser kan ya, jadi gue cabut-cabutin bulu ketek gue gitu, walaupun sebetulnya bulu gue nggak banyak ya. Nah, bulunya itu gue taruh di kepalanya dia. Terus sudah gitu dia lagi nonton, sambil nonton Animal Planet, cuma katanya gini, lo ngapain sih ketok-tok? Enggak, nggak apa-apa, emang ada yang lucu? Enggak, nggak kenapa-napa. Terakhir gue baru ngaku, lo tau nggak berapaan bulu ketek gue? Kan gue taruh di kepala lo. Sumpah deh, aduh, itu lucu banget sih, zaman dulu banget itu. Yep.